Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di vlog ini. Saya sapa Anda yang berada di gunung, di laut, di rawa, di sawah, di kota, di desa, bahkan dimanapun kalian berada. Pagi hari ini kita akan melakukan atau mengikuti apel pagi pemerintah Kabupaten Banyuasin. Aku telah tiba di sini pada pukul 7.20 menit waktu Indonesia Barat, dan rencananya apel pagi hari ini dimulai pukul 7.30. Jadi teman-teman ASN ini sedang berdatangan atau sedang menuju di lokasi. Itu sudah banyak di beberapa tempat. Kawan-kawan telah hadir di lokasi halaman upacara pemerintah Kabupaten Banyuasin ini. Dan biasanya sudah dipasang tanda-tanda seperti Kesbangpol, ada Bapeda, seluruh instansi ada di pasang supaya lebih rapi. Hari ini merupakan hari kedua masuk setelah kita libur panjang, libur Idul Fitri dan cuti bersama ASN di seluruh negeri, termasuk di pemerintah Kabupaten Banyuasin. Nah, itu teman-teman, ada beberapa foto di situ, mungkin dapat saya gambarkan dari yang paling kanan menghadap kita ya. Itu ada, mohon maaf ya kalau salah, Kepala Pengadilan Agama. Lalu di situ ada Kejaksaan, Kepala Kejaksaan, lalu ada Kepolisian, lalu ada TNI, ada PJ Bupati, Ketua DPRD, ada Sekda. Kemudian sebelah kiri itu Pengadilan Agama, ya. Jadi Pengadilan Negeri, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, PJ Bupati, Sekretaris DE, Ketua DPRD, lalu Sekda dan Pengadilan Agama. Seperti itulah teman-teman. Di situ juga ada puskesmas keliling, mungkin mengantisipasi kalau saja di antara peserta apel ini ada yang pingsan atau sakit. Di pintu masuk di persimpangan 4 itu ada yang jaga. Nanti biasanya setelah acara dimulai, seluruh ASN itu tidak dibolehkan lagi masuk ke lokasi ini karena sudah dijaga oleh Pol PP. Lalu di situ kalau kita lihat teman-teman, itu ada mobil sampah yang senantiasa tiap hari mengangkut sampah di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuasin. Kalau kita arahkan ke kamera ini ke hadapan sana, itu maka akan terlihat kantor Bupati Banyuasin. Ada tiang bendera, dan itu selalu digunakan untuk acara 17 Agustus. Dan di situ nanti pembina apel pagi. Nah, di tempat ada 2 orang itu, lalu di situ para kepala OPD. Wow, keren teman-teman. Kita lihat-lihat dulu. Nah, kantor kita sendiri berada di, itu ada merek Dispora. Dispora Par, jadi kita berada di sebelah sini. Nah, itulah teman-teman kondisi atau keadaan apel pagi di pemerintah Kabupaten Banyuasin yang dijadwalkan 1 bulan sekali.
Sedemikian dulu dari halaman upacara pemerintah Kabupaten Banyuasin. Saya ucapkan selamat beraktivitas. Salam ASN seluruh negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.